Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, wa idha lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau fadallu wa'adallu. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah pun masuk tahun baru hijrah. Artinya umur kita makin panjang, tempuh kita makin pendek. Tempuh kita duduk atas muka bumi, bumi ini makin pendek bila umur kita makin bertambah. Maka makin beringatlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja melepasi 10 Muharram. 10 Muharram ni, tuan-tuan, biasa kita di Malaysia ni buat bubuk Ashura. Buat dah? Belum lagi? Bubuk Ashura. Sebenarnya bukan di Malaysia sahaja. Kebanyakan tempat, termasuklah tempat saya belajar dulu di Karachi, Pakistan, 10 Muharram, betul-betul 10 Muharram, dia buat bubuk Ashura. Iaitu golongan Syiah. Kita bukan Syiah lah. Ini nak cerita, tuan-tuan. Syiah ni 10 Muharram, memang dia buat bubuk Ashura. 9 Muharram, 10 Muharram dia tak puasa, 10 Muharram dia buat bubuk Ashura, dan air bandung dia bagi free semua rumah. Saya termasuk yang dapat sokmo. Dia bagi semua rumah. 9 Muharram dia dah siap sedia untuk menyambut hari Karbala. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin kena bunuh. Jadi malam tu, malam 10 Muharram dia dah pukul badannya. Ya Ali madad, wahai Sayyidina Ali, berilah pertolongan. Ada yang pukul dengan pisau tu sampai luka. 10 Muharram dia buat ayak bandum dan bubuk Ashura bagi makan, sehingga melalaikan orang untuk puasa pada hari itu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa kita kena buat pada 10 Muharram? Nabi kata, sesiapa yang berpuasa sunat pada 10 Muharram, maka dosanya diampun setahun. Dosa dia setahun yang lalu tu diampun oleh Allah. Sebelum tu kita melalui 9 Zulhijjah, wukuf Arafah. 9 Zulhijjah ni kelebihannya, siapa puasa, dosa diampun setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ni nikmat Allah begini. Antara nikmat-nikmat hari itu Allah gandakan pahala, termasuk 10 Muharram. Tapi dia dah jadi amalan. Saya sepanjang duduk Pakistan, tuan-tuan, dia jadi tak puasa. Jadi kita di Malaysia ni jangan lalai waktu buat Ashura. Jadi elok elakkan buat pada 10 Muharram. Kita buat pada 11 Muharram. Buat pada 14 Muharram boleh saja. Tak boleh ustaz, Ashura makna 10.
Wah, Asyura makna 10. Jadi kena buat 10. Kalau rasa gagah boleh puasa sambil kacau bubur Asyura, yang tu tak apa. Tapi kacau bubur Asyura sampai tak puasa, yang tu merugikan. Bagus buat bubur Asyura ni, kita erat silaturahim, lepas tu bagi makan pada orang. Yang ni bagus, tuan-tuan. Tapi siapa tak puasa, yang tu rugi. Jadi hati-hati. Hati-hati. Tuan-tuan, kita baru kehilangan orang alim di Malaysia. Orang alim ni dimatikan oleh Allah seorang demi seorang. Tahun-tahun dulu di peringkat dunia, Allah di peringkat dunia, ulama kontemporari, meninggalnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hebat. Dia karang kitab At-Tafsir Al-Munir. At-Tafsir Al-Munir ni 30 jilid, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Persatuan Ulama Malaysia, tapi tak habis-habis sampai sekarang. Tengah Persatuan Ulama Malaysia terjemah daripada Indonesia, dah sampai siap. Ini Indonesia lebih ke depan pada kita, kan? Siap beberapa versi Tafsir Al-Munir, digunakan oleh pelajar di universiti UM, UIA, kan? Kita guna. Dr. Wahbah Zuhaili karang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillati, Fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Dia karang kitab ni, dia sebut 4 mazhab, dan dia tak kutuk pun mana-mana mazhab. Akhir sekali di bawah dia bagi pandangan, saya lebih cenderung kepada pandangan Imam Abi Hanifah. Macam tu dia sebut. Walau bagaimanapun mana yang lebih tepat, wallahu a'lam. Itu dia panggil adab. Jangan kita berkeras dengan pandangan kita sendiri. Semua ulama-ulama dulu lepas beri pandangan, wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu mana yang lebih betul. Sebab kita sekadar berijtihad, merasakan dalil ni paling betul. Meninggal, nak cari ganti payah. Syekh Dr. Ali As-Sabuni pun meninggal, ulama dunia, yang karang kitab Ayatul Ahkam, ayat-ayat hukum. Quran tu dia perincikan mana-mana ayat hukum, diasingkan lalu disyarahkan. Meninggal Dr. Ramadan Al-Buti, ulama Syria, ulama dunia, pengarang kitab Fiqh Sirah. Nak cari ganti payah. Ini peringkat dunia lah. Yang tinggal adalah ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang masyhur lah. Di Malaysia kita kehilangan Datuk Dr. Harundin. Kemudian tak dan seminggu kita kehilangan pula orang Gombak, apa ni, Ustaz Fadil Al-Yamani meninggal. Ustaz Fadil Al-Yamani ni orang panggil Faqih Syafi'i. Orang Malaysia katalah dia Faqih Syafi'i. Dia kalau orang tanya, dia ada satu slot di dalam IKIM, dia baca matan Zubat. Kalau orang tanya hukum, dia jawab mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Dia tak nak pening-pening, dia pegang Asy-Syafi'i. Dia meninggal. Dia meninggal di China. Datuk Dr. Harundin meninggal di California, Amerika Syarikat. Dia tak boleh ditanam di China. Keluarga dia memang nak tanam di China, tapi tak boleh. Sebab China dah puluhan tahun dia tak terima warga asing tanam di negara dia. Kita ramai, kita masih tanah banyak kot. China ramai rakyat dia, dia tak terima. Akhirnya terpaksa bawa balik. Proses sampai makan seminggu. Datuk Dr. Harundin alhamdulillah boleh tanam di sana. Senang keluarga urus. Betulan Amerika Syarikat ni, tuan-tuan, pun ada masjid banyak. 2,000 lebih masjid umat Islam di Amerika Syarikat ni. Walaupun minoriti, tapi boleh tanam sana. Adalah Facebooker,
Wah, tanam negara kapi. Wah, tuan-tuan. Ini Facebook ni macam-macam, tuan-tuan. Kita tak, orang hak tulis tu kita tak tahu siapa tulis. Kadang-kadang orang tak siuman tulis. Kita mana tahu? Ya, tuan. Kita tak tahu, tak kenal siapa, tuan. Macam-macam lah. Apa dia kata, oh, mati dah Ustaz Jin dah mati. Oh, jangan kutuk, tuan-tuan. Kita tak tahu mana hala lagi. Kawan ni dah mati. Tanam sana. Dia pun wasiat tanam sana kalau dia mati. Dia pergi dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan pengsan. Dan lagi tazkirah di rumah dia, dia bangiu. Datuk Hasan Ali pun ada, Datuk Yusuf Noor pun ada waktu tazkirah tu. Dan dia pesan, kalau saya mati, tanam sana. Tuan-tuan, memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mati, di situ kita dikuburkan. La yuqbara nabiyyun illa min haitsu aina matu. Tidak dikuburkan mana-mana nabi melainkan di mana dia mati. Ha, tuan-tuan. Kalau mati Cina, kubur di Cina. Tuan-tuan tiba-tiba nak shopping, ajak isteri jom, kita lama tak pergi Cina pergi shopping. Shopping-shopping mati sana, tanam sana. Pergi Mekah, mati Mekah, tanam Mekah. Ha. Pergi Madinah, mati Madinah, tanam Madinah. Tak payah bawa balik. Tapi kalau pergi Pahang, mati Pahang, bawa baliklah sini. Itu dekat, bukan negara asing. Ha, ini negara asing, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, man mata ghariban mata syahidan. Siapa yang mati di tempat asing, dia mati syahid. Dapat pahala tu. Man mata ghariban mata syahidan. Siapa mati di tempat asing, dia mati syahid. Dahlah mati tempat asing, mati dalam keadaan sakit. Man mata maridan mata syahidan. Sekali lagi dapat pahala. Siapa mati sakit, dalam keadaan sakit, mati dapat pahala syahid. Sebab tu sakit jangan mengeluh. Sakit tu Allah nak ampun dosa. Kita pun tak mau sakit ni, tuan-tuan. Tapi bila sakit, sabar. Bila sihat, syukur. Islam aja macam tu. Bila sakit, sabar. Bila sehat, syukur. Syukur dengan pembuktian amalan, bukan dengan lafaz mulut semata-mata. Alhamdulillah, tak. Yang tu kena. Tapi kena bila sehat, dia pun pergi masjid, dia pun baca Quran, dia pun berjuang, dia pun sedekah, dia pun buat amal soleh. Itu ketika sehat. Ketika uzur, sabar. Uzur tak boleh datang dah masjid. Uzur tak boleh ngeteh dah. Uzur banyak benda tak boleh dah, tuan-tuan. Waktu uzur ni kena sabar. Kena sabar. Paling bagus mati di Madinah. Sebagian ulama kata mati di Madinah lebih besar pahala mati di Mekah. Mati di Mekah besar pahala, tapi Madinah tu lebih besar. Sebahagian kata begitu. Seorang sahabat Nabi, Amr bin As, meriwayatkan mengatakan seorang sahabat Nabi meninggal di Madinah. Dia ni lahir Madinah, orang Madinah lah, membesar di Madinah, mati Madinah. Orang tempatan lah, lahir Madinah, mati Madinah. Bila dia mati, Nabi menyembahyangkan dia. Yang jadi imam tu Nabi. Allah untung, tuan-tuan, yang jadi imam Nabi. Nabi yang mohonkan keampunan untuk si fulan. Yang jadi imam tu Nabi. Sudahnya sudah sembahyang, Nabi berdoa, ya laitahu ayyamuta fi ghairi maulidih. Alangkah baiknya kalau dia mati bukan pada tempat dia dilahirkan. Sahabat terkejut. Sebab mati Madinah ni besar pahala, tuan-tuan.
Sampai Nabi kata, man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al. Siapa di kalangan kamu yang mampu nak mati di Madinah, buatlah. Wa ana ashfa'u biha, aku bagi syafaat. Kalau mampu. Mampukah? Tak mampu. Kita mana tahu mati bila. Kita tak tahu mati bila. Tak ada siapa yang mampu pun. Takdir mati Madinah, tanam alhamdulillah. Siapa yang mampu nak mati di Madinah, Nabi kata buat, aku bagi syafaat. Besarnya pahala mati Madinah. Madinah Mekah ni kita sembahyang sunat pun lebih 1000 rakaat lebih besar pahalanya daripada sembahyang di surau Ad-Diniyah ni. Tapi surau Ad-Diniyah ni okey lah pada sembahyang di rumah tu. Kita sembahyang Jumaat ni lah, kira bagus lah. Dapatlah 27 surau pun dapat ke Ustaz? Dapat. Surau tu masjid lah. Cuma tak boleh buat Jumaat. Sebab kita terikat dengan undang-undang. Raja benar, baru boleh. Raja tak benar, tak boleh. Kita terikat. Pakistan tak. Depan mata surau. Sini surau, sana surau. Jumaat. Dia buat 5 orang makmum. Jumaat. Sahrah dia. Kita 40. 40 boleh. Rakyat ramai tuan-tuan. Sahabat hairan, sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kamu berdoa macam itu? Sedangkan mati di Madinah ni kan sudah bagus, besar pahalanya. Nabi kata, man mata fi ghairi maulidi qisa lahu min maulidihi ila munqati'i atharihi. Rawahu Abu Daud. Nabi kata, siapa yang mati bukan pada tempatnya, maka diukur keluasan syurga itu daripada tempat dia lahir sehinggalah tempat dia mati. Diukur keluasan syurga itu. Nabi kata begitu. Allahu Akbar. Sini ke California, tuan-tuan, 22 jam. Contohlah, tuan-tuan. Kalau kita dikurniakan syurga mana seluas itu? Adakah syurga seluas itu? Tak, syurga lebih luas daripada langit dan bumi. Cuma Nabi nak sebut dan nak mengembirakan sahabat bahawa mati luar daripada tempat kita dilahirkan itu adalah sunnah kita dikebumikan di tempat itu. Tak ada seorang sahabat pun yang di Madinah yang dihantar mengajar di Iraq, di Kufah, di mana-mana tempat, sebab pusat pemerintahan Islam di Madinah. Bila dihantar sahabat-sahabat ni, sahabat ni mati di sana, di sanalah mereka dikafankan, dikebumikan dan tak dibawa balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, begitulah beberapa ulama telah dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan, kematian orang alim ini bukan mengembirakan kita, tetapi menyedihkan kita dan membimbangkan kita. Kerana ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut, mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tusadd. Matinya seorang alim ini musibah la tujbar. Satu musibah yang tak dapat ditampung, wa thulmatun la tusadd, dan satu kelompongan yang tak dapat ditutup. Adalah orang ganti jawatan tersebut, tapi ada kurang lebihnya. Sama tak, tak payah tuan. Matinya Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan, nak ganti macam Imam Asy-Syafi'i tak jumpalah. Tapi adalah kurang lebih naiklah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia. Mazhab Hanbali, tuan-tuan. Mati. Bila mati imam-imam ni, tuan-tuan, dia panggil musibah la tujbar, tak dapat ditampung, tuan-tuan. Mati Datuk Dr. Harundin, kita nak cari orang macam dia payahlah. Dia bukan saja mahir agama, tapi perubatan pun dia mahir, tuan-tuan. Payahlah nak cari. Ada anak murid, ada, tapi macam dia tu payah. Ini yang dikatakan musibah la tujbar. Ada seorang pakar falak,
di sini contoh. Bak falak orang wajak dia. Tiba-tiba dia mati. Sukar dicari ganti. Ha, ini yang Nabi kata sukar dicari ganti. Dan kelompongan yang tak dapat ditampung, makhtalafal lailu wan nahar, selagi ada malam dan siang. Maknanya sampai kiamat. Dan ulama dimatikan ini memang berlaku proses itu. Orang awam memang matilah, ulama ni dimatikan berlaku proses itu. Cara Allah mencabut ilmu macam itu. Hadis yang saya bacakan mula-mula tadi tuan-tuan, bagaimana Allah mengelenyapkan sesuatu ilmu, iaitu dengan mematikan ulama, bukan dengan mencabut daripada dada. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tak cabut ilmu ni dengan dia cabut daripada dada-dada manusia, dak. Tapi Allah menghilangkan sesuatu ilmu itu dengan Allah mematikan ulama. Ulama dimatikan. Maka tak ada orang berperanan nak cakap tentang miras contoh. Hilang pakar miras, pakar pembagian harta pusaka contohnya. Hilang pakar itu, pakar fiqah, pakar dalam bagian tauhid misalnya, hilang, nak cari ganti itu payah. Aikim belum berjumpa orang boleh ganti Ustaz Fadil Yamani yang macam dia, lembut, tenang, tak gopoh, spontan menjawab. Susah juga spontan jawab ni tuan-tuan. Bukan semua orang boleh. Orang tanya soalan, sebab kita bukan ingat semua tuan-tuan. Oh, nanti lu saya balik rojok dulu. Ha, cuma ustaz ni dia pandai kilah dulu. Oh, yang ini panjang jawapan dia. Saya jawab minggu depan. Ha, hanya kilah gitu. Dia pandai lah ustaz ni. Ha, dia kilah. Padahal dia tak boleh jawab. Tak apalah. Ha, dia pergi rojok. Rojok semula yang lebih halim. Buka kitab. Oh, macam tu. Ha, minggu depan dia jawab. Baguslah. Kalau dia jawab tiga tu, takut tersasul. Nak-nak perkara yang membabitkan hukum. Jadi tuan-tuan, Allah mematikan ilmu dengan mematikan ulama. Sebahagian pensyarah hadis mengatakan, kenapa Allah matikan ulama? Antara sebabnya ialah kerana mereka tak diperlukan. Sampai tahap itu, sampai tahap itu Allah matikan, dah hampa tak nak guna dah dia, tak apa, kami matikan. Sebahagian mengatakan kerana mereka tak diperlukan. Kuliah dia, majlis dia, orang tak nak duduk. Pandangan dia, orang tak nak terima. Peranan dia, orang matikan. Orang tak nak rojok. Artinya orang dah tak perlu pada ulama. Tak apalah, Allah cabut nyawa dia. Ha, ni sebagainya. Sebab tu jangan tuan-tuan. Hari ini ada ulama beri pandangan tentang RUU 355. Tak boleh nak bentang lagi tuan-tuan. Dia parlimen ni bila mari usul kerajaan, usul kerajaan mesti didahulukan. Elok-elok duduk nombor 4, dia turun nombor 7. Sikit lagi dia turun lagi. Tak boleh nak bentang lagi ya. Ni dah bentang bajet, kena cakap bab bajet pula. 260.8 bilion peruntukan. Cuma yang hairan kali ni bajet tuan-tuan, tak pernah lagi di skrin besar parlimen tu naik lambang dacing. Tuan-tuan, ni bukan bajet parti, ni bajet negara. Siapa pun jadi pemerintah, dia kena bentang bajet negara untuk semua. Bukan bajet parti. Parti mana pun tak boleh tuan-tuan. Tapi kali ni dia naik tuan-tuan. Macam bajet parti pula. Kita bukan pimpin parti. Siapa yang diberi amanah, dia pimpin negara. Yang rakyat berbilang berbagai-bagai bangsa. Bajet negara tu kena buat diperhalusilah. Tak apalah. RUU 355 bila belum bentang lagi tuan-tuan, tapi polemik. Yang terbaru yang ni golongan agamawan pun tentang. Dr. Zulkifli Al-Bakri dia keluar dalam laman web rasmi dan dia tulis panjang, dia tulis tuan-tuan.
Orang Melayu bukan nak baca sangat kadang-kadang. Tapi yang ambil perhatian, baca tulisan dia ni dengan dalil nas Quran dan hadis. Kaji-kaji, akhirnya kesimpulan dia buat apa? Orang Islam wajib sukun. Orang bukan Islam tak perlu masuk campur. Sebab yang ni undang-undang Islam untuk orang Islam yang sudah lama dipraktikkan di mahkamah syariah, cuma nak di update sikit saja, tuan-tuan. Update sikit saja, benda dah ada di mahkamah syariah tu. Jadi nak bagi cantik sikit. Bukan sepenuhnya menepati syarak, belum lagi, tapi sikit baru. Sikit baru. Jadi dia kata wajib sukun. Ulama ni kata macam tu. Siapa tak setuju, pergi jumpa dia, berhujah. Tuan-tuan, kalau ulama dah bagi pandangan, tiba-tiba kita tak nak guna, tak nak pakai, tak apalah, Tuhan kata, hampa tak nak pakai, aku matikan ulama. Akhirnya tak ada orang dah nak tulis contohnya. Ni ulama yang takutkan Allah. Ada juga sekarang tak yah pertikailah. Ada yang pertikai RUU ni tak sempurna. Kita bukan, itu bukan isunya. Isunya ialah kita nak menambah baik yang tak berapa baik. 3 5 6 tu tak comel. Dan 3 5 6. 3 apa ni? 3 tahun penjara, 5000 denda, 6 sebatan. Yang ni sikit sangat dan tak tepat pun dengan syariat. Jadi kita nak ubah sikit bagi tepat. Kalau tak tepat seluruhnya pun, tepat 80%, 90%. Nak ubah sikit, yang tu pun payah. Oh, yang tu pun payah. Bekah mufti Pulau Pinang hak duduk Sabah pun tak setuju. Ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis, ni grup-grup dia ni. Dr. Rozaini, lagi satu hal. Kita cakap bar RUU, dia cakap bar hudud. Saya ingat tak ikut perkembangan lah. RUU 355 bukan hudud. Lepas tu dia kata, kalau nak lulus, kalau nak buat undang-undang, biar kena semua. Undang-undang syariah tu mestilah merangkumi orang kafir dan orang bukan Islam. Allah, tak ikut perkembangan. Yang tu lagi nak bentang, tak boleh. Sekarang ni kita buat yang boleh. Kalau yang tu nak bentang pun tak boleh. Sekarang ni kita nak buat yang sudah boleh, iaitu mahkamah syariah hanya membicarakan orang Islam. Sudah puluhan tahun. Tuan-tuan, apa peranan ulama? Peranan ulama mestilah sepakat dalam memperjuangkan Islam. Begitu, dia kena mesti main peranan. Tapi kalau ulama diugut, peranan disekat, tuan-tuan, akhirnya mereka tak dirojok dan sebagainya, tak apalah, Allah matikan. Tak nak rojok ulama, ai haru biu. Jangan, sebab ulama ni kedudukan dia, tuan-tuan, Allah, kita pun tahu. Nabi kata al ulama'u warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma, faman akhazahu faqad akhaza bihadzin wafirin. Bukhari Muslim. Nabi kata al ulama'u warathatul anbiya, ulama ni dia pewaris pada Nabi. Waris Nabi dia bagi. Waris kata kita ada waris. Dia waris Nabi. Nabi ni apa yang dia wariskan? Nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad je, semua nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi ni dia tidak mewariskan emas dan perak. Mana ada nabi tinggal emas dan perak begitu banyak kepada umat dia? Dah. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Kalau Nabi Musa, dia mewariskan ilmu Taurat. Taurat diturunkan oleh Allah, dia yang mensyarahkan Taurat ini. Dia tinggalkan ilmu. Maka ulama Bani Israel yang ambil ilmu itu lalu dikembangkan.
Nabi Isa meninggalkan Injil dan ilmu yang ada pada Injil. Dia yang syarah. Maka ulama-ulama lepas tu ambil ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh mengambil ilmu ni? Ulama. Yang faham hadis, yang faham Quran. Kita barangkali boleh baca tapi kita tak faham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa baca rab? Bil tak baca rabbul. Orang alim dia tahu. Dia tahu tuan-tuan. Perlu tak baca bismillah atau tak perlu? Apa hukum yang terbit daripada ayat ini? Jadi ilmu itu ditinggalkan oleh Nabi. Siapa yang boleh menguasai ilmu itu? Yang boleh menguasai ilmu itu ialah ulama. Kalau tak ulama, dia tak boleh kuasai. Sebab itu tuan-tuan, Kasim Ahmad, dia tidak menguasai ilmu itu, tapi dia cuba bercakap tentang Quran. Akhirnya sesat. Dia tak menguasai hadis. Dia tak menguasai bahasa Arab. Tiba-tiba dia bercakap tentang Quran. Akhirnya sesat. Alhamdulillah tuan-tuan, ada ulama yang menguasai ilmu itu. Mereka kuasai ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi kata, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin." Siapa yang mengambil ilmu yang aku tinggal ini, maka dia telah mengambil bahagian yang sangat menguntungkan. Untung orang alim yang mahir ilmu agama ini, mereka untung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dia boleh selamatkan dia seorang, dia boleh selamatkan orang lain daripada melanggar perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim yang tahu. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai tak ada ulama dalam negara. Institusi agama kita stop. Peranan kita tutup. Kita tutup, tak bagi bantuan. Akhirnya satu tutup madrasah ilmu ni tuan-tuan. Akhirnya tak ada ulama. Yang ni bahaya. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita antara yang terlibat dalam melahirkan generasi ulama. Kadang-kadang ada orang datang minta derma untuk buat tahfiz, kita pun bagi. Ada datang minta derma untuk tambah kelas alim dia, kita pun bagi. Semua tu untuk melahirkan generasi pelapis. Kita dulu tak sempat nak mengaji, tak apalah, kita sempat bagi derma untuk melahirkan. Sebab Nabi kata, "Wa idza lam yubqi aliman." Apabila tidak ada lagi orang alim di atas muka bumi, kita dalam keadaan bahaya. Lagu mana? Kita khazan nasu ruusan juhala fasuilu faaftau fadallu wa adallu. Ketika itu manusia akan melantik pemimpin yang jahil agama. Dah tak ada dah ulama. Akhirnya mereka akan melantik pemimpin yang jahil agama. Pemimpin yang jahil agama ni pula fasu'ilu, ditanya tentang hukum, lalu dia dengan tak ada ilmunya, fa'aftau wadallu, dia beri pandangan dia sesat dan boleh menyesatkan orang lain. Jangan sampai tahap tu. Kita pun dah ada ura-ura sampai ke tahap itu. Sudah ada. Dulu seorang atlet negara, dia ni pergi jumpa dengan Menteri Belia dan Sukan nak tanya tentang hukum. Tentang hukum ni jangan pergi jumpa mufti lah. Tapi oleh kerana kawan tu pemimpin, dia ahli sukan, jumpa dengan Menteri Belia dan Sukan. Dia tanya, apa kalau saya pakai coli, pakai cawat saja? Kan ada senaman jin rama lah. Kemudian tarian berirama tu kan kena pakai coli ya. Perempuan, kalau saya pakai coli tapi tujuan baik. Apa tujuan? Nak mengharumkan nama negara. Semua atlet nak mengharumkan nama negara. Boleh tak? Pakai coli kerana nak mengharumkan nama negara. Kawan ni pun pakai jawab ya. Boleh, harus. Oh.
Ini yang hadis Allah. Saya tengok bila hadis ni kata apa? Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Pemimpin itu ditanya, fa'aftau, lalu dia beri fatwa. Fadallu, fatwa dia sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Dia kata boleh, oleh kerana dah kamu nak mengharumkan nama negara, pakai coli pun tak apa. Tak ada dalil, tak ada nas. Perempuan ni kena tutup aurat, tuan-tuan. Itu aurat mughallazah tu. Hak tak mughallazah macam rambut pun, Allah. Seorang perempuan, seorang makcik, anak dia ni ada kudih kepala ni. Rambut gugur. Tak boleh pakai tudung. Rimah. Dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak anak aku ni pakai rambut palsu? Sebab rambut dia kau gugur. Pakai rambut palsu boleh tak? Nabi kata, kamu nak pakaikan api ke atas rambut anak kamu? Bukan suruh pakai rambut palsu, pakai tudung lah. Kalau botak pun pakai tudung. Bukan yang orang lelaki tahu. Masuk Mina. Tak ada arah. Tengok luaran saja, tuan-tuan. Tengok luaran, jalan okey, rupa okey. Tak ada arah lah. Mana boleh tengok dalaman. Dalaman terangkat ke pihak ni. Macam tu. Nabi punya jaga aurat ni. Jadi kita ni kena nak tanya. Atlet ni pun satu. Pergi tanya orang tu pasal apa? Orang tu pakai jawab. Malik Maidin pernah datang Pak Jengka, tuan-tuan. Dia jumpa dengan Datuk Tuan, Tuan Ibrahim Tuan Man. Tak tahu macam mana dia boleh nak jumpa, tuan-tuan. Pasal dia dah, dia tanya dah ustaz kat Kuala Lumpur. Dia nak menyeberangi Selat Inggeris. Berapa kilometer tu? 32 kilometer. Boleh tak dia tinggal semayang? Tuan-tuan. Nak menyeberangi Selat Inggeris, boleh tak dia tinggal semayang? Ada ustaz kat Kuala Lumpur kata, boleh. Sebab menyeberangi Selat Inggeris. Dia pergi jumpa dengan Datuk Tuan. Boleh tak? Datuk Tuan kata, tak boleh. Sebab menyeberangi Selat Inggeris itu bukan wajib. Bukan perkara wajib pun. Kita nak nama je. Janganlah buat benda yang kita terhalang. Jangan bekerja ataupun melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terhalang beramal dengan Islam. Jangan, tuan-tuan. Kita pun baru masuk tahun baru hijrah ni. Biasa ustaz-ustaz baca ayat apa ni? Ayat tu suratul Nisa ayat 97, tuan-tuan. Apabila ada orang Islam tak nak hijrah, Nabi suruh hijrah ni. Nabi hijrah, Abu Bakar hijrah. Hijrah lah ke? Dibila Nabi hijrah, jadi fardu ain. Kecuali yang uzur. Kanak-kanak wanita yang ni dilepas. Ada pelepasan. Tapi ada tak nak hijrah ni. Segelintir, bukan ramai. Tak nak hijrah tu bukan kenapa. Karena sayang nak tinggal harta di Mekah. Woi, bukan senang, tuan-tuan. Kita dengar je peristiwa hijrah ni. Suhaib Ar-Rumi, harta banyak, dia orang Rum, datang selai sepinggang di Mekah, meniaga, maju, jadi kaya. Nak hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy tahan. Orang kafir Quraisy tahan dia, tak bagi hijrah. Dia kata, kamu Suhaib Ar-Rumi, kamu datang sini dulu miskin, kami takkan kamu benarkan kamu berhijrah dengan membawa harta daripada Mekah ni. Suhaib Ar-Rumi tanya, kalau aku tinggalkan semua harta aku di Mekah, kamu benarkan aku berhijrah? Ya, kami benarkan. Suhaib Ar-Rumi tinggalkan harta. Macam tu iman dia. Tapi ada yang tak nak hijrah. Bila tak nak hijrah, dia ingat selamat, tak selamat. 2 tahun lepas hijrah, berlaku peperangan Badar. Tiba-tiba hak tak nak hijrah tadi, tuan-tuan, dikerahkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, supaya menjadi tentera kepada Quraisy, kafir Quraisy, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni bersama dengan kafir Quraisy lawan dengan Nabi, akhirnya mati.
terbunuh dalam peperangan Badar. Macam mana status kematian mereka? Turun ayat Suratul Nisa ayat 97. Innal ladhina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam peperangan Badar, orang Islami, mereka mati dalam menzalimi diri mereka sendiri. Ayat tu hujung kata apa? Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu penghuni neraka jahannam, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar. Kalau dia hijrah ikut Nabi, selamat. Kenapa tak nak hijrah? Mereka tanya. Alak qalu fima kuntum? Kenapa dulu tak nak hijrah? Mereka jawab, kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami lemah. Kami tak mampu nak hijrah. Tak mampu nak tinggal harta benda ni. Ayat ni tuan-tuan, dia jadi nas kepada pekerjaan kita. Sebagian ulama mengambil dia sebagai dalil, kalau kita bekerja di suatu tempat, tempat kerja kita itu menghalang kita beramal dengan Islam, kita kena berhijrah, pindah cari kerja lain. Jangan tengok gaji. Gaji mahal, tapi tudung tak boleh pakai. Gaji mahal, Jumaat tak boleh sembahyang. Baik cari kerja gaji murah, selesa beramal dengan Islam. Baik macam itu. Jangan kekal setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun kita meninggalkan amalan agama. Lama-lama dia jadi sebati, rasa tak ada apa. Oh, yang tu bahaya. Dia awal-awal lagi. Jangan rusinglah rezeki Allah bagi. Ay, ni dah 5,000 gaji. 5,000 dalam keadaan maksiat. Kita rusing takut tak dapat rezeki lain macam 5,000 ni. Jangan rusing. Tuan-tuan buka ayat tadi 97, 98, 99 sampai 100 tu Allah kata apa? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah kerana Allah, dia tinggalkan kerja itu kerana tak boleh beramal dengan Islam, dia berhijrah kerana Allah, apa jaminan Allah? Yajid fil ardi muragaman kathiran wasah, dia akan dapat di atas muka bumi ini tempat berlindung, tempat cari rezeki yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang jamin ini? Allah. Sebab tu hijrah itu pengorbanan. Pengorbanan sungguh. Ada orang berhijrah istiqamah. Ada orang berhijrah patah balik. Oh, ujian lagi besar. Elok-elok jadi jutawan maknyah. Hijrah tak dan 2 bulan patah balik. Orang tanya pasal apa? Tak tahan. Orang kutuk. Kita jadi maknyah pun orang kutuk, kita jadi orang soleh pun, jadi lelaki sejati pun orang kutuk. Baik kembali jadi maknyah. Tak betul sungguh. Ada yang istiqamah. Bob Lokman, saya forum dengan dia sekali. Dia kata, ustaz, waktu artis dulu 30,000 bersih sebulan ni senang-senang ha? Sebulan 30,000 senang-senang ha? Tapi lepas hijrah ni payahlah sikit, tapi tenang, istiqomah lah. Ni buka restoran di Sungai Buloh, restoran Bob Lokman. Ni bukan ikan bakar sekincan, tak, bukan. Ni restoran Bob Lokman, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan senang hijrah ni. Perlu kepada pengorbanan. Baik tuan-tuan. Artinya tuan-tuan, hari ini keberadaan ulama di dalam masyarakat adalah memberi rahmat kepada ummah. Rahmat kepada ummah tentang hukum hakam, tentang panduan bagaimana memerintah dan sebagainya. Beri peranan kepada mereka, jangan sekat peranannya. Kalau kita sekat peranan tuan-tuan, kita tak rojok. Nayalah, bukan kata ulama tu jadi pemimpin, jadi PM dah. Tak apa je, orang
Tapi jangan jahil sangatlah jadi PM, jadi dah. Yang ketiga agama. Tak ustaz, tak ulama pun, ustaz belum tentu ulama. Ustaz bawa pelari anak darah orang tak jadi. Dia syarat-syarat ulama ni antaranya ialah yang bertakwa. Takwa. Yang takut dan gerunkan Allah. Perangainya elok, berilmu, agama dan sebagainya. Banyaklah syarat-syarat je. Ustaz baru nak start. Belum tentu jadi ulama kan. Belum tentu. Hak menipu pun ada tuan-tuan. Dan ni nak jadi ustaz senang lah. Kadang-kadang tak ada basic ustaz pun. Tapi dia pandai bercakap. Asal cikgu. Ramai tuan-tuan kita kenal. Asal cikgu. Duduk Terengganu dia cikgu. Pindah faham, orang panggil ustaz. Pasal apa? Dia duduk khutbah. Dia duduk ceramah. Hak khutbah ceramah belum tentu. Belum tentu lagi dia ngaji basic pengajian dia tu. Belum tu. Kadang-kadang dia cikgu ya. Tapi dia pandai cakap. Orang kita Melayu, bila pandai cakap, panggil ustaz. Ustaz tu belum tentu ulama. Ulama ni yang faqih betul. Dia mengaji bahagian itu. Bahagian agama tu dia mengaji. Dan dia faqih. Takutkan Allah, baru dia jadi ulama alim tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hadis ini memperingatkan kita betapa pentingnya ilmu itu dan betapa pentingnya orang alim itu untuk kita mengambil, menceduk ilmu daripada mereka dan menjadikan mereka sebagai kawan, bukan mengkritik. Kadang-kadang buat kepala babi lah, letak badan dia macam-macam. Yang ni kita jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar tu dulu untuk pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam beramal dengan Islam. Insya-Allah mudah-mudahan kita mati dalam diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.